Jangan lupa subscribe guys. Ya, yes, assalamualaikum guys. Jumpa lagi kita bersama Bro Is bersama Wak Shop Garage. Woo. Oh, hari ni Wak tak bikin kereta hari ni. Dia bikin motor pula. Aduh. Ha. Nak spray apa? Spray tacap dia ni. Nah. Kasihlah bro. Kereta PTP ni. Apa kerja pun kita kena on. Asal barang jadi duit lah. Barang jadi duit, asal kerja ada duit. Yes. Nampak. Dekat Wak ni tak ada masalah punya. Motor, kereta, janji automotif tak ada masalah. On je. Tapi ada projek juga Saga ni. Saga depan ni. Ada banyak. Nah, apa kata apa? Cakap pun susah. Takut ada pihak-pihak yang akan memanah serum. Aduh. Kena tengok juga benda-benda ni. Yelah. So kereta ni ni dah siap cat lah. Ni nak masuk aksesori lah. Dia nak cat abang-abang. Oh, poli kan? Ni memang fully custom lah by Wak Shop Garage. Daripada bonnet ni lah. Fender ni jangan cakap lah. Ini aku buat custom lah. Depan belakang ni kereta ni masa sampai memang kosong lah. Memang standard. Ni tinggal nak pasang aksesori je rem. Ni kereta kau bila nak buat as ni? Jangan. Ini kereta cik makan lah. Wan mana Wan? Wan biasa lah, dia dengan motor dia lah. Motor sudah hidup. Sudah hidup Accent sekarang Wan mana Wan? Ni bengkel Wan ni. Bengkel Wan dah ada bengkel motor sekarang. Macam lah Okay. Wan ni macam lah sekarang Kamu dah install boleh. Install boleh Nak bawa satu aja dia bang. Amin Wan Tu lama nak bikin balik. Nak restore balik. Ya noh. Padu padu. Kau mana tadi? Nah, ni. Kawan tu tak ambil barang kan. Geram aku beli barang dia tak ada dari depan mata tu je. Kan. Dia tak, dia kata dia pecah. Dia ambil aku barang handphone tu, dia ambil tak bayar. Dia dah hulur dah macam tu. Dekat pakcik yang ni tak ada bayar. Kenapa tak ada bayar? Barang ni kena pangkal. Itu barang dah pangkal. Aku dia tadi dia pecah ni pasal. Itu punya pasal aku tak tahu. Benda dia dah scan. Dia minta aku RM10 tadi. Tak ada, kau nak aku bayar kan? DIY. Itu semua gas. Duit tak ada dia pecah. Dia punya gila tanya aku lah dia pecah. Tanya ni meja kau. Pak, dengar. Rasuah di Roni yang ni. Pak, tunggu dulu. Yang penting aku dah dapat ini barang. Ambil dulu. Apa barang? Oh, ini Wak unboxing. 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 Apa ni? KTM. Primer. Industri primer tu, besi. Ya, tapi kalau merah ha. Cat lantai dalam. Oh dalam kan selalu hitam kan. Kita dapat kalau merah. Untuk apa? Ni kereta. Kereta wajah ni. Wajah kan. Kalau merah. Lantai kereta. Wajah nak saya pakai ni dalam gini. Baik kan. Baiklah orang kata bukan dia baik ke apa, dia sebenarnya sama je. Dia sama dengan benda-benda yang warna hitam, warna kelabu yang guna pakai tu semuanya. Pemilihan ni pasal kereta Wak kau dah merah. Kalau merah. Matching lah. Tak perlu nak cat. Matching, matching. Mantap, mantap.
Selagi boleh guna, kita guna. Hidup pula. Dia kena hidup lagi. Ini mesti ada santau ni. Dia nak tangan aku juga. Dia nak tangan kau, Im, weng. Tak boleh, aku punya aku kau kata tu. Kalau tak hidup, aku boleh mohon. Ini ada hantu ni, Pak Im ni. Kedaun bang lah. Itu apa? Kau pun cakap tak hidup, dah hidup sekarang tau. Saya tahu dah hidup ke tu. Memang daun dia hidup. Tunggu bangkat lah. Eh bang, lagi masjid jap. Assalamualaikum. Kau ucap, Pat. Kau letak helmet calon nanti buat marah. Kereta customer dia. Kau jadi tenang. Sebab yang pasang, kau balik. Bawa tak nampak. Ya, memang dia halikan ke pokok. Memang tak aku pergi pokok. Memang drol nizam betul lah, eh. Memang betul lah. Azlan Mahat ni. Siapa nama dia? Azlan Mahat. Woi, kempul awek ah. Jadi air tu tak. Nak bilang terus. Aku dah cakap dengan kau, bodoh jangan buat-buat. 2, 3, 4, 5. Aku pergi. Dah ada terus punya kan. Mana? Ambil makan. Makanan. Okay guys, sampai sini lah video vlog lah ni. Santai-santai, cowok-cowok garat.
kepada korang kalau yang nak buat arch, nak buat apa-apalah, nak make over ke nak modify kereta korang, boleh jumpa ni lah orang dia. Ah, ni korang boleh contact ni lah, workshop garage. Okay guys, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.